media cilik dari media Indonesia ini, saya sangat senang sekali dengan kehadirannya Demik dan Sarinda Tamrin. Saya berharap kelak anak-anak ini bisa juga mengedukasi tentang McDonald's, tentang QAC atau kebersihannya, bahwa restoran kami adalah benar-benar menjaga yang terutama adalah kebersihan. Harapannya dari media cilik ini kan sudah masuk ke dalam dapur, bahkan ke area chili freezer pun mereka sudah masuk, dan mereka positif dengan melihat situasi yang ada di McDonald's. Nah, saya dari McDonald's sendiri dengan media cilik ini bisa terus mereka berekspresikan dengan kegiatan-kegiatan yang positifnya, tidak hanya di McDonald's, di luar sana juga. Lalu yang kedua, mereka juga sangat-sangat kritis tentang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kenapa tidak ada sedotan? Nah, di sini kita juga partisipasi dengan lingkungan untuknya khususnya mendukung pemerintah. Kita hari tanpa sedotan 12 November 2018 lalu kita sudah digalakan hingga saat ini, dan customer pun menyambut dengan gembira lah, karena kita juga menjaga lingkungan kita. Terus maju media Indonesia dengan mengeksplor dan mengedukasi anak-anak, tidak hanya media cilik ya, untuk yang positif. Oke, kita akan masuk ke chiller dan freezer atau kulkas besar. Yuk, masuk yuk. Oke. Sini sayangnya, ini chillernya ya.